Wakil Ketua Majelis Syura PKE, Hidayat Nur Wahid, mengatakan telah terjadi komunikasi antara Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Gerakan Indonesia Raya Grinder melalui pimpinan dari kedua partai. Hingga kini, tanggal pertemuan antara kedua partai masih belum disepakati. PKS belum bisa memberikan kepastian terkait waktu pertemuan dengan Gerindra karena mereka masih mempertimbangkan waktu yang tepat. Dia berharap supaya pimpinan dari Gerindra dapat hadir dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh PKS. Tentu hal itu akan mempermudah komunikasi dari kedua partai. Dalam acara ini, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani diutus oleh Prabowo Subianto untuk menghadiri pertemuan dengan pimpinan-pimpinan dari seluruh partai yang ada, khususnya PKS.